Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar satu tajuk, iaitu tajuk yang terakhir yang ada di belakang buku tingkatan satu. Namanya Al-Qawalib. Cuba sebut. Al-Qawalib. Qawalib Al-Jumali. Qawalib Al-Jumali. Pattern-pattern ayat. Pattern-pattern ayat. Itu formula lagu mana nak bina ayat. Okey, kita tengok Al-Qawalib yang pertama. Okey, tengok. Tengok comel. Sini. Okey. Cara nak bina ayat ni, tengok hak ni. Ni silap kakak dia buat color sama. Ni tengok warna oranye. Ni dia panggil Qawalib Al-Asliyah. Isim tambah isim. Cuba kata. Isim tambah isim. Dia jadi ayat. Dua isim jadi ayat. Contoh, At-talibu mujtahidun. Apa maknanya? Pelajar lelaki itu bersungguh-sungguh, rajin. Betul? Mula-mula dia ada isim. Isim yang mula-mula ni ada alif lam. Isim yang kedua ni tak ada alif lam, iaitu sifat kepada isim yang pertama. Betul? Betul? Cuba kata Ustazah Comi. Al-Ustazatu. Al-Ustazatu. Comi. Jamilatun. Dia dah jadi isim tambah isim. Dia boleh jadi ayat. Betul? Okey. Kalau saya nak kata pelajar ini cantik. Macam mana? At-Talibatu. Jamilatun. Jadi Qawalib dia tu apa dia? Isim tambah isim. Okey, kita tengok ni. At-talibu najihun. Pelajar itu berjaya. Hadza talibun. Hak ni isim tambah dengan sifat. Hak ni pula, ni kepada hadza ni? Isim isyarat. Kepada hadza? Isim isyarat ditambah dengan kata nama. Hak tak ada alif lam. Dia jadi hadza talibun. Cuba kata. Boleh jadi ayat juga. Kalau ni nak kata apa ni? Hazihi talibatun ni. Hazihi ustazatun. Ada lele kata ustazah ni? Tak ada. Ha tu. Okay. Boleh juga nak bina ayat kata lagu ni. Huwa talibun. Ha boleh juga. Ganti nama dicampur dengan isim tak ada lele juga. Ni nak kata apa budak ni? Ia talibatun. Kali dua kayak gini. Huma talibatani. Betul? Ni ke apa ni? Ia ustazatun. Ni nak kata kamu ni? Hazihi wardatun. Boleh? Okey, kemudian boleh juga isim dalam isim ni ialah isim adawatul istifham. Mahaza ini apa? Mahaza ini apa? Haza kolamun ini pen. Mahazi hazi mirwahatun ini apa? Jawab dia. Ini kipas. Boleh? Mahaza kalau muzakkar, mahazihi kalau muannas. Dan kita boleh kata juga kam aina alqalam? Pen mana? Kam al-qalam, kam qalaman, berapa pen? Man huwa, siapa dia? Hal haza qalamun, adakah ini pen? Jadi semua contoh-contoh ayat ini ni ialah contoh al-qawalib al-asliyah, pattern ayat asal. Isim tambah isim. Okey, ini dia punya cawangan dia. Dia punya, apa kita panggil? Warna hijau, warna merah, warna oranye ni dia punya anak cucu dia. Okey, contoh. Hak ni isim juga, tapi tarkib nakti. Betul ke tak? Betul ke tak? Dia buat dalam kurungnya isim, iaitu At-talibu al-mujtahidu najihun. Biasa ke apa dua ni? Hak asal. Hak asal tak ada tarkib nakti. Betul? Hak ni pula tarkib idhofi. Talibul madrasah. Tarkib idhofi, so ada alif lam, so tak ada alif lam. Jawab dia najihun juga. Apa? Jadi isim tambah isim juga, cuma beza isim dalam kurungnya. Faham?
Oke, kemudian kita tengok pula ni. Isim sama isim juga. Tapi isim ni dah ada kurungnya. Hak ni pula dah ada kurungnya. Hak tadi depan ni dah ada kurungnya. Hak ni pula dah ada kurungnya. Haza talibun najihun. Huwa talibul madrasah. Hak ni isim nakti sebab dua-dua tak ada lilih. Bapa dia tak ada lilih? Sebab lepas haza talih ada lilih. At-talibu amamal fasli ini juga adalah merupakan tarkib idofi. Jadi isi tamu isi. Hak ni pula isi tamu isi juga. Tapi dua-dua dalil kurungi. Contohnya at-talibu al-mujtahidu amamal fasli. Hak ni tarkib nakti. Hak ni tarkib idofi. Talibul madrasah amamal fasli. Hak ni tarkib idofi. Hak ni tarkib idofi. Jadi ketiga-tiga formula ni juga adalah merupakan isim tambah isim. Pehek dok. Jadi tarkib kawali yang pertama kepada dia isim tambah isim. Dia punya tarkib yang dia punya bahagian dia mula-mula isim buat gini isim tambah isim. Kalau asal dia ke mana? Isim tambah isim. Kalau dia punya far'i dia isim tambah isim atau isim tambah isim atau isim tambah isim. Faham? Okey, cut.